Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, JPO Bandung. Kebetulan hari ini hari saya libur, tidak ada kegiatan, padahal weekday. Dan sekarang saya berada di JPO Bandung ini ya, untuk hunting kereta api. Karena ada momen kereta yang kita tunggu-tunggu, yaitu KAI-4 yang katanya mau ke arah timur dari Jakarta. Nah, kita akan cegat KAI-4 ini. Wow, udah lama sih nggak nyegat KAI-4. Sengaja saya memilih di sini ya, biar kelihatan dari atas gitu ya. JPO Bandung sudah terhitung beberapa kali sebulan ini saya hunting di sini. Diulang lagi ya. Mungkin KAI-nya masih agak jauh, tapi kita akan hunting kereta api lokal Bandung Raya terlebih dahulu di JPO Bandung yang legendaris ini. Tonton terus videonya sampai selesai. Stasiun kereta api Bandung, JPO. Ini adalah JPO Legend ya, kawan. JPO ini kayaknya dibangun sama dengan JPO-JPO lain seperti JPO Stasiun Rancaikek, Padalarang, Cimindi, mana lagi tuh. Dan memang JPO Stasiun Padalarang, Cimindi itu sudah tidak ada. Yang tersisa Bandung dan Rancaikek, Cicalengka juga sudah tidak ada JPO seperti ini itu. Jadi ya kita manfaatkan selagi JPO-nya masih tersedia, karena mungkin ketika nanti ada KRL bakalan agak sulit tuh ya. Bisa jadi ini dibongkar. Nah, JPO ini memang spot para pecinta kereta api, termasuk saya, dan sering banget hunting di sini. Kita akan tunggu kereta lokal Bandung Raya, sepertinya akan muncul dari arah timur terlebih dahulu, masuk stasiun Bandung. Dari arah barat juga seharusnya ini sudah datang sih, seharusnya, tapi belum muncul di stasiun Bandung. Hunting di JPO Bandung ini agak sulit, banyak spam. Nah, ini ada kereta yang mau masuk. Ini adalah kereta api lokal Bandung Raya dari stasiun Cicalengka, tujuan akhir Padalarang. Masuk jalur berapa nih ya? Satu gitu. Kereta api lokal Bandung Raya ini masuk di jalur 3. Jalur satunya mungkin nanti lokal dari arah Padalarang. Is yang halangan. Ternyata betul, lokal Bandung Raya bertemu dengan lokal Bandung Raya di stasiun Bandung. Terlihat jalur 1 itu adalah kereta api lokal Bandung Raya, jalur 2 adalah lokomotif Langsir, dan jalur 3 adalah lokal Bandung Raya dari arah Cicalengka. Unik juga nih, ini posisi lokomotif lokal Bandung Raya untuk arah Cicalengka posisinya short hod atau hidung pendek. Bisa jadi ini loknya 8325 nih. Kita akan cek ya. Harusnya ini segera diberangkatkan dari stasiun Bandung. Kereta api lokal Bandung Raya diberangkatkan dari stasiun Bandung.
betul sesuai prediksi 8325. Kereta api lokal Bandung Raya saat ini sudah berangkat stasiun Bandung. Nah, oh ya agak blur, sorry. Kita akan menunggu kereta yang ditunggu-tunggu yaitu KAIS 4. Mungkin posisinya sekarang sudah mau masuk stasiun Cimahi. Kita akan coba standby-kan kamera, kita videokan. Sudah lama saya tidak nyegat KAIS 4, kawan. Mantul. Kereta inspeksi 4 yang membawa rombongan untuk inspeksi menjelang puasa dan lebaran. Di mana KAIS 4-nya? KAIS 4-nya ada di jalur 4. Dan itu enggak kelihatan. Sepertinya akan segera diberangkatkan nih KAIS 4-nya ya dari stasiun Bandung. Jadi ini rute KAIS 4 itu dari stasiun Jakarta Gambir untuk tujuan akhir stasiun Kroya. Tapi kita enggak tahu berangkatnya jam berapa. Karena kalau dilihat malah yang berangkat feeder dulu tuh. Feeder yang ada di jalur 7 berangkat dulu. Untuk KAIS ini kayaknya dibersihkan dulu. Dan kita harus bersabar nunggu KAIS 4 diberangkatkan dari stasiun Bandung. Nungguin kereta KAIS 4 belum berangkat, wahai bro. Aduh, lama. Setelah diteliti ternyata KAIS-nya ini berhenti di Bandung memang lama. Berangkat lagi itu kalau normal jam 12 lebih 42 menit. Lama banget tuh. Aduh. Tahu gitu mah nyegatnya dia di Ciroyom ya, oi. Kayaknya video ini saya bikin 2 part aja deh ya. Ini part 1 nyegat kereta lokal di JPO Bandung, part 2-nya nyegat KAIS. Asli mah pilih lain nih mah, oi. Yang akan diberangkatkan mungkin lokal dulu nih. KAIS mah enggak tahu kapan ini. Bahkan di stasiun Bandung sekarang ada kereta lokal masuk lagi di jalur 1 nih. Ini akan diberangkatkan, tapi kayaknya bakal ada kereta lokal lagi dari arah sebaliknya atau dari arah Cicalengka. Jadi hunting lokal dulu sekarang mah ya. Ini mah jadi hunting lokal Bandung Raya dulu. KAIS-nya masih di jalur 4. Kalau teman-teman jeli bisa lihat tuh. Sepertinya dari jalur 1 untuk kereta lokal akan segera diberangkatkan. Jalur 1 lokal, jalur 2 lok langsir, jalur 3 lokal lagi tuh. Tinggal tunggu lokal di jalur 1 berangkat ya. Lokal jalur 1 bentar lagi berangkat stasiun Bandung. Nah, S35-nya langsung terdengar. Lokal berangkat.
lokal Bandung Raya-nya berangkat. Kayaknya saya lanjut video part 2 nih untuk nyegat guys. Kepanjangan juga videonya. Kais sempatnya masih standby di Bandung, bro. Aduh, benar-benar. Kereta api lokal Bandung Raya diberangkatkan dari stasiun Bandung. Saya masih menunggu Kais 4 yang belum jelas dan belum tahu kapan diberangkatkan. Video ini akan saya lanjutkan di video part 2 nyegat Kais 4 di Bandung. Kita lanjut nanti ya. Ditunggu video berikutnya.